البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mafa'at, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad karya Al-Syeikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan Ashabahullah. Perhatikan baik-baik syarahnya. Pembahasan kita seputar apa sih kemarin? Seputar Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Siapa musuh bebuyutan Imam Ahmad kemarin? Imam Ahmad dulu diuji dengan fitnah yang dikenal dengan apa? Ayyamul mihnah, hari-hari yang penuh dengan fitnah. Fitnah bi khaliqil Quran. Siapa musuh bebuyutan yang suka ngelapor kepada pemimpin, ngompor-ngompori pemimpin, akhirnya apa? Meletuslah, mencetuslah fitnah bi khaliqil Quran tadi itu. Siapa musuh tersebut? Siapa? Ahmad. Musuh Imam Ahmad siapa? Ingat ya? Kalau antum ingat nama antum, ingat? Ingat belum? Antum? Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat itu musuh Imam Ahmad bin Hanbal. Paham ya? Musuh bujutannya Ahmad bin Abi Duat. Paham ya? Naam. Ini pemikirannya Jahmiyun, jilid, maksudnya benar-benar apa? Jahmi, kuat sekali dia. Ahmad bin Abi Duat ini. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif wa sabahullah al-jahmiyah yaqulun. Perhatikan halaman 94 itu. Jahmiyah mereka mengatakan innallaha la yatakallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bicara. Wa innama khalaqal kalam fi ghairi Allahul musta'an. Kata mereka Allah Ta'ala menciptakan ucapan pada yang lainnya, di tempat yang lainnya. Jadi kata Jahmiyah Allah Ta'ala enggak bicara katanya. Lalu terus bagaimana Al-Qur'an? Allah Ta'ala itu menciptakan kalam kepada yang lainnya. Siapa itu? Jibril. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala berbicara, nah barakallahu fi, kemudian apa? Diambil langsung oleh Jibril. Atau Jibril mengungkapkannya. Adapun kalam itu kalam nafsi, kalam yang ada dalam jiwa katanya. Itu semuanya batil. Karena mereka berdalilkan dengan apa? Kalam nafsi itu berdalil dengan ucapan seorang penyair. Penyair yang bisa dikatakan apa? Kalamnya tersebut enggak benar. Innal kalama lafil fuadi. Innama ju'ilal kalamu 'alal fuadi dalila. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Artinya apa? Artinya sesungguhnya kalam itu yang ada di dalam jiwa ini. Hanya saja dijadikan kalam itu di dalam jiwa. Nah, barakallahu fikum, atau jadikan apa? Kalam tersebut dijadikan, diucapkan secara lisan, naam, sebagai ungkapan apa yang ada dalam hati katanya. Allah musta'an, innal kalama lafil fuadi, innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Paham ya? Naam, artinya apa? Kalam itu yang ada di dalam jiwa ini. Jadi antum diam ini ada kalam dalamnya. Padahal itu menyelisih secara bahasa Arab, menyelisih. Apa itu kalam secara bahasa Arab? Nutkun mufhimun, ingat-ingat. Kalam itu harus nutkun mufhimun, ucapan yang bisa memahami atau bisa dipahami atau bisa memahamkan orang lain. Kalau teman diam ini kalam mana? Ya akhirnya antum bicara diam aja. Anak enggak bicara antum, mana? Dalam jiwa ini enggak bisa. Kalam nafsi itu enggak ada. Antum kalau diam gini belum bicara. Makanya pendapat yang batil adalah yang mengatakan sholat dengan diam pun sah sholatnya. Karena apa? Karena dia bacanya di dalam hati, enggak ada. Allahu Akbar. Diam dia. Sampai salam diam dia. Akhirnya itu baca enggak? Baca, cuma dalam hati. Enggak diterima. Bacaan itu ya harus apa? Dilafadzkan. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i, kembali ke nahwu. Benar itu. Kalam itu lafaz. Lah kalau dalam hati bukan kalam namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, harus dilafadzkan. Ini pendapat yang sahih ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kalam itu yang ada di dalam jiwa, kalam nafsi katanya. Allah Ta'ala enggak bicara katanya. Lah terus bagaimana, siapa yang mengungkapkan? Yang mengungkapkan Jibril.
diungkapkan Jibril, disampaikan Rasulullah, gitu loh. Berarti Al-Qur'an kalamullah bukan? Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Al-Qur'an itu makhluk, katanya Allah musta'an. Makhluk yang diciptakan, yang akhirnya apa? Diungkapkan oleh Jibril. Panjang lebar Jahmiyah. Ternyata Jahmiyah dengan Mu'tazilah bersengkongkol. Bersengkongkol mereka. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa sengkongkolnya? Sama-sama Al-Qur'an makhluk, Allahul musta'an. Kan dah kita nanti kan, Jahmiyah sama Mu'tazilah meyakini apa? Kalau Jahmiyah total, Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat, itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama tapi enggak punya sifat. Makanya sifat kalam oleh Mu'tazilah ditiadakan, oleh Jahmiyah ya parah. Sekongkol. Mu'tazilah dan apa tadi? Jahmiyah. Kita lihat biar tambah jelas. Imma fi Jibril, ini kata mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kalam itu pada yang lainnya, imma pada Jibril, wa imma fi Muhammad, imma pada Muhammad, wa idhafatul kalam ila Allah min idhafatil makhluk ila khaliqih Allahul musta'an. Kata mereka, penyandaran kalam kepada Allah Ta'ala merupakan penyandaran apa? Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ini kata mereka. Wallahu jalla wa ala la yusaf indahum bil kalam abada Allahul musta'an. Dan Allah Ta'ala tidak disifati dengan kalam menurut mereka selama-lamanya. Allah Ta'ala enggak bicara. Paham ya? Nah terus bagaimana kalam nafsi? Kalam nafsi itu ucapan atau ungkapan yang ada di dalam jiwa ini. Enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya, tapi bicara. Kata mereka, kalam kata. Kita katakan bukan kalam. Kalau kalam nafsi bukan kalam, karena ketika antum diam gini, ada hurufnya di situ. Ada suaranya? Enggak ada suaranya kan? Ungkapan dalam jiwa ini kan enggak ada suara sampai diucapkan dengan lisan. Paham ya? Nah, yang namanya kalam itu harus ada sautun huwa hurufun. Kalamullah azza wa jalla, ucapan Allah Ta'ala harus ada saut atau saut suara dan ada huruf. Amlum, antum baca kul huwallahu ahad, ada enggak hurufnya? Ada enggak suaranya? Ada. Itulah kalamullah azza wa jalla. Kata mereka, ada juga mengatakan itu memang kalau Allah, tapi gak ada suaranya, gak ada hurufnya, tambah parah lagi. Paham ya? Kita lihat lagi. Jangan bingung ini ya. Naam. Kita lihat di sini. Wa innamal ladzi yatakallamu makhluqun khalaqallahu al-kalam fihi. Allahu musta'an. Hanya saja yang berbicara itu makhluk. Yang Allah telah ciptakan kalam di dalamnya. Jibril makhluk bukan? Makhluk. Kemudian Allah telah ciptakan kalam pada Jibril itu loh. Allahu musta'an. Imam Jibril, Imam Muhammad. Bisa jadi Jibril, bisa jadi Muhammad, kata mereka. Hada kalamuhum, inilah ucapan mereka. Wahada aidan madhabul Mu'tazilah. Ini juga ternyata keyakinannya Mu'tazilah. Mu'tazilah siapa pentolannya, gengnya siapa bosnya ini. Mu'tazilah ini. Paham ya? Ayo wa na'am. Antum. Wasil bin Atha al-Ghazzal. Wasil bin Atha al-Ghazzal. Dia pandai bicara, ngomong luar biasa, tapi salah satu cacatnya, kekurangan dia tidak bisa mengucapkan huruf apa Muhammad Ridha? Ra. Itu. Wasil bin Atha al-Ghazzal. Pemimpin apa tadi? Mu'tazilah. Nah, kita lihat di sini dikit lagi. Fa madhhabul Mu'tazilah wal Jahmiyah sawa ini. Maka keyakinan Mu'tazilah Jahmiyah, pendapat Mu'tazilah dan Jahmiyah sawa, apa sawa? Sama. Sama apa? Sama Allah Ta'ala tidak bicara. Sama-sama Allah SWT tidak apa? Tidak bicara. Jadi Allah Ta'ala tidak punya sifat kalam, kata mereka. Allahul musta'an. Yanfunal kalam anillah. Mereka meniadakan sifat kalam dari Allah Ta'ala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna kalamullah makhlukun. Sesungguhnya ucapan Allah Ta'ala itu makhluk. Berarti Al-Quran apa? Makhluk menurut versi mereka. Padahal Al-Quran yang kita baca itu makhluk atau bukan? Bukan. Ingat-ingat. Al-Quran maknanya al-makru yang kita baca. Yang kita baca itu kalam siapa? Kalamullah azza wa jalla. Sekarang kalau antum baca kitab ini ya, qala Syekh Shalal Fauzan, yang antum baca itu ucapan siapa? Syekh Shalal Fauzan. Antum hanya menyampaikan. Menyampaikan siapa? Menyampaikan kalamnya Syekh Shalal Fauzan. Ya enggak? Ketika antum baca Al-Quran, qul huwallahu ahad, yang antum baca itu kalam siapa? Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Antum hanya membaca dan menyampaikannya. Amlum, sehingga ini bantahan yang sangat kuat adalah apa? Pendapat mereka tidak benar. Pendapat mereka tidak
Benar. Tambah satu lagi, Al-Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah kelompok sesat, jamak dari Asy'ari. Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, jamak Asy'ariyah. Siapa pentolannya nih? Atau mereka menisbahkan kepada siapa? Afan. Mereka menisbahkan kepada siapa? Asy'ariyah ini kata mereka. Antum? Antum? Siapa? Lewat? Antum? Antum? Siapa? Belum? Antum? Esan? Siapa? Ewa Abul Hasan Al-Ash'ari. Bukan Hasyim Ash'ari ya. Kalau Hasyim Ash'ari lain lagi nanti. Hasyim Ash'ari siapa? Hasyim Ash'ari? Pendiri siapa kata mereka? Nahdlatul Ulama kata mereka. Allahu musta'an. Ini bukan lain lagi ini. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka nisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal beliau sebelum meninggalnya tobat. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Sampai-sampai beliau mengatakan aku tobat. Sebagaimana apa? Aku tobat dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, pemikiran sesat, sebagaimana aku melepas jubahku ini di atas mimbar ini. Atas maknanya itu. Jadi beliau melepas jubahnya dalam kondisi apa? Tobat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau sudah tobat dari pemikiran sesat yang dulu pernah beliau yakini. Tapi pengikutnya, pengekornya tetap masih menisbahkan kepada beliau. Bukti tobatnya beliau mengarang kitab apa? Al-Ibana. Kitab Al-Ibana itu buktinya. Faham ya? Kita lihat apa yang diungkapkan Asy'ariyah. Aradu an yajma'u bainal mutanaqidat. Orang-orang Asy'ariyah itu mereka ingin mengumpulkan antara mutanaqidat apa mutanaqidat? Antara perkara-perkara yang berkontradiksi. Bertabrakan dikumpulkan pengennya tanakut kontradiksi. Faqalu innallaha mausu bil kalam an-nafs faqat ini. Allah musta'an. Kata mereka, kata Asy'ariyah, sesungguhnya Allah Ta'ala disifati dengan kalam nafsi. Kalam ucapan yang ada dalam jiwa. Berdalilkan dan pantun tadi itu innal kalama lafil fuadi. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Paham ya? Sesungguhnya kalam itu yang ada di dalam jiwa katanya. Hanya saja dijadikan lisan na barakallahu fikum sebagai apa? Sebagai penunjuk yang menampakkan apa yang ada dalam isi hati orang. Paham ya? Na barakallahu fikum seperti itu. Jadi kata mereka kalam itu aslinya kalam nafsi yang ada di dalam hati itu. Adapun yang diucapkan itu hanya sekedar apa? Sekedar tanda alamat, ungkapan hikayat atau sekedar apa? Ungkapan ibarah. Paham ya? Ya, dongeng. Itu nanti kelompok kulabiyah. Kalau kelompok Asy'ariyah ibarah itu, ibarah. Tapi kalau kulabiyah hikayah, dongeng. Jadi Allah Ta'ala Al-Qur'an mendongeng katanya. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kalamuhu fi nafsihi faqat. Ucapannya itu ucapan yang ada dalam jiwa saja. Walam yatakallam biharfin yusma. Ini bodohnya mereka. Allah Ta'ala tidak berbicara dengan huruf yang didengar. Masa ini kata mereka, Allah Ta'ala tidak berbicara dengan huruf yang didengar. Sekarang ketika Allah Ta'ala memanggil nah barakallahu fik Nabi Musa, atau memanggil Nabi yang lainnya, mereka dengar enggak mereka? Dengar enggak? Dengar. Berarti kalau dengar ada suara dan ada hurufnya. Ini tanakutnya mereka di sini. Kalam kok enggak ada suara, enggak ada hurufnya. Coba antum bicara tanpa suara atau huruf bisa enggak antum? Bisa enggak antum bicara tanpa suara atau huruf? Bisa enggak, Irsyad? Tanpa suara tanpa huruf, bisa enggak bicara? Enggak bisa. Itu pun ada suaranya dan itu pun bukan bicara. Paham ya? Kalau diam nih, lah huruf bala suara itu enggak ada. Lah huruf bala suara itu enggak ada. Kalau yang bicara pasti ada suara atau pasti ada hurufnya. Cuman suara ada yang pelan, ada yang keras. Tapi ada suaranya. Lah kalau gini bagaimana Ustaz? Sekarang ini bukan bicara, isyarat namanya. Jangan sampai gagal paham. Bicara itu ya harus lafaz. Ingat-ingat, itu penting sekali. Kita tutup yang terakhir, wala bisautin yusma, tidak ada suara yang didengar katanya. Enggak ada huruf yang didengar, tidak ada suara yang didengar. Ini tanakut kontradiksi, kalam berbicara kok enggak ada hurufnya ini bagaimana? Antum kalau bicara sama orang, lagi orang antum nyuruh bikinkan apa Nescafe misalkan. Tapi diam aja gini. Setelah itu mana apanya? Nescafe-nya enggak minta. Ana udah bicara tadi, di mana dalam jiwa ya orang enggak paham. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa inna ma huwa kalamun nafsi 'abbara 'an Jibril. Inilah ini. Jadi nanti kesimpulan ini ya.
bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam nafsi, ungkapan jiwa yang diungkapkan atau ucapan dalam jiwa yang diungkap oleh Jibril, Jibril yang mengungkapkan katanya. Jibril yang mengungkapkan kata mereka. Au abara anhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkannya. Nah, ini. Jadi bedanya Asy'ariyah dan Qulabiyah bedakan. Kalau Asy'ariyah itu mengatakan Al-Qur'an itu ungkapan, hanya ungkapan. Ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala, bukan ucapan Allah Ta'ala. Kalau Qulabiyah mengatakan Al-Qur'an dongeng, cerita. Cerita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang apa? Cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita tentang ucapan Allah Ta'ala. Kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an ibarah an kalamillah, ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala. Ungkapan aja ya. Nah, mengungkapkan ucapan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala yang bicara langsung gitu loh. Paham belum? Jibril yang mengungkapkan. Kalamnya mana? Di dalam jiwa. Ini batil. Kalau Al-Qulabiyah tadi mengatakan Al-Qur'an hikayatun an kalamillah, hanya sekedar dongeng cerita, menceritakan tentang ucapan Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala yang berucap. Paham ya? Allahul musta'an. Nanti akan kita lihat kebatilannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah Ta'ala. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah walhamdulillahirabbil alamin.